Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Zainuddin bin Zainal Abidin dan Cikgu Maihana binti Musa. Hari ini, kami dari Sekolah Kebangsaan Bandar Tenggara 1 akan membentangkan sebuah inovasi yang bertajuk Naratif Takataki. Untuk pengenalan, seperti mana kita tahu bahawa kanak-kanak melalui pengalaman pertama sebagai seorang murid di sekolah ketika mereka melalui prasekolah, di mana pandangan pertama kepada sekolah adalah amat penting. Ini akan membina mindset mereka untuk ke sekolah, seronok atau tidak seronok. Jadi objektifnya adalah, dalam naratif takataki ini, sebenarnya ia adalah sebuah big book kegunaan prasekolah dan membantu guru untuk mendapatkan pemerhatian murid untuk mengawal kelas lebih baik. Jadi ia mestilah ada unsur-unsur menarik dan seronok. Daya cipta untuk naratif takataki, seperti mana saya katakan tadi, ia adalah big book, sebuah big book yang besar, menarik minat murid. Dan ia adalah berkenaan dengan pembelajaran naratif penceritaan. Dan penceritaan tentang apa? Tentang jari. Kerana untuk menarik minat murid baru ataupun murid yang pertama kali ke sekolah, baru nak mengenali kita, kita gunakan saja jari menjadi satu trademark pada naratif takataki. Dan terselitkan unsur moral dalam penceritaannya, ada matematik, pengiraan, ada bunyi dan lagu, ada pantun dan juga ada lampu untuk menarik minat mereka. Malah ada juga cara untuk menggunakan bahasa isyarat dalam naratif takataki ini. Dari segi practicality, di mana inovasi ini, kalau kita dapat lihat, ia permulaannya dengan buku depan takataki, kemudian di muka pertama menceritakan tentang saudara kembar, iaitu tangan kanan dan tangan kiri, takataki. Kemudiannya, tangan kanan akan menceritakan yang ianya boleh mengira nombor 1 sehingga nombor 10. Dan di tangan kanan juga, kita boleh tarik tangan itu, kita dapat lihat ada butang-butang itu susun, butang-butang itu kita boleh pegang. Sekiranya orang itu orang kelainan upaya yang tidak dapat melihat, dia juga boleh menggunakannya untuk mengira dengan memegang sahaja butang itu dan mereka boleh mengira. Seterusnya, di muka surat seterusnya adalah tangan kiri, di mana cerita tentang nama-nama jari tangan kiri dan kemudian kita boleh tarikkan tangan itu dan kita akan lihat nama sebenar jari tersebut, jari tengah atau jari manis dan sebagainya. Seterusnya adalah penggunaan inovasi dari segi huruf B dan huruf P. Sebuah tangan akan menunjukkan B dan sebuah lagi akan menunjukkan D. Dan selain daripada itu, kita juga boleh terbalikkan tangan kita dan menjadi huruf P ataupun Q, di mana ini pun huruf yang mereka tangsi atau mereka tersilap dan tertukar sekiranya mereka menulis. Terusnya, sedikit moral value, iaitu pergaduhan antar jari dan kemudiannya akhirnya diselesaikan dengan suruh angkat buku. Jadi bila angkat buku tu satu jari tak boleh, kena angkat satu tangan baru boleh. Ya? Kebersamaan, kerjasama untuk membantu adalah lebih penting daripada setiap hebatan satu jari. Maksudnya kita tak boleh hidup seorang-seorang, kita kena hidup bersama-sama dan bekerjasama. Itu adalah sangat penting. Seterusnya berkenaan dengan lagu dan pantun. Pantun ini dilagukan oleh Cikgu Maihana sendiri. Dia yang cipta pantun ini dan kami sediakan QR code dan berlampu lagi untuk menarik minat murid dan seronok untuk mendengar dan menyanyi bersama-sama. Jadi di hujungnya, sediakan glosari berkenaan dengan perkataan-perkataan yang kita gunakan dalam buku ini dan sumber daripada mana kita dapat maklumat-maklumat tersebut untuk diinovasikan. Jadi di hujung itu ada berkenaan tentang penggunaan tangan di mana mereka akan menggunakan jari untuk buat huruf. Jadi ini adalah penggunaan untuk bahasa isyarat. Okey, sejauh mana projek ini boleh digunakan? Projek ini adalah projek prasekolah dan ia boleh digunakan juga di taska dan tadika kemas, tadika perpaduan ataupun pusat jagaan kerana ia cukup fleksibel untuk dibawa ke mana-mana dan cukup menarik untuk digunakan. Ia juga, kalau kita lihat, macam mana dikatakan dengan practicality? Ada huruf, ada perkataan yang boleh digunakan menggunakan tangan untuk melihat huruf-huruf A, B, C sampai Z. Jadi, ia boleh digunakan oleh orang-orang yang bisu contohnya kan, kelainan upaya. Jadi, kita boleh bercakap dan kita boleh belajar menggunakan huruf itu, boleh menggunakannya bersama mereka. Sumber, kos. Untuk kos, dia ada kos yang jelas. Mana barang-barang yang terpakai itu, kita guna saja dan kita akan jadikan dia sebuah buku. Mengikut kreativiti masing-masing. Dari segi kemampuanannya, terlihat pada pemerhatian sebelum dan selepas penggunaan tangan kaki dulu, murid tidak berminat untuk mendengar cerita menjadi murid berminat dan aktif bercerita tentang guru. Tanya dengan cikgu apa benda cerita ni sebenarnya. Dan mereka seronok dan mereka tidak mempunyai semangat kepada teruja dan bersemangat untuk berkongsi. Jadi ini sebenarnya bukan saja boleh digunakan sebagai medium untuk prasekolah. Ia boleh digunakan pelbagai peringkat dan ia juga boleh digunakan di rumah sendiri oleh ibu bapa. Capaian untuk naratif ini oleh sebab ia baru telah berjaya mendapat naib Johan di dalam Big Book Prasekolah Daerah Kepulauan. Itu saja daripada kami. Sekian. Terima kasih.